Sebelum itu saya nak ambil peluang untuk kongsi sedikit lagi maklumat tentang kempen ya. Kempen Mai Jalan akan dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya bersama JKR lah. Jadi Kementerian Kerja Raya sedang merangka satu kempen merangkumi usaha untuk mengatasi pelbagai isu utama seperti jalan berlubang, lampu jalan yang rosak, perabot jalan dan sebagainya. Ini berpaksikan kepada prinsip medani lah. Ya. Jadi kempen ini adalah kita mahu kempen ini berorientasikan tindakan ya. Berlandaskan konsep action speaks louder than words. Jadi memang ada selama ini ada kempen juga yang terbaik kita akan teruskan dan kita akan apa memperhalusi dan memperbaikkan lagi kempen-kempen ataupun kesedaran atas tujuan ataupun objektif kempen Mai Jalan ini. Jadi tujuannya meningkatkan keterlibatan semua pihak ya, terutama pemain industri, agensi kerajaan macam JKR dan swasta serta rakyat sendiri. Ya, swasta ni konsesi dan sebagainya lah. Dalam usaha kita menjaga jalan raya dan infrastruktur yang berkaitan. Jadi supaya bersama, bukan diserahkan kepada satu dua agensi ataupun kementerian saja. Ya, ini kita manggil juga, kita undang rakyat sendiri untuk bersama dalam kempen ini. Jadi ini akan membawa sedang kewujudan kempen sebelum ini memang ada. Jadi polisi baik seperti mana telah saya sebut tadi akan diteruskan dan dengan memberi penambahbaikan. Kempen ini akan mencari bagaimana penambahbaikan kepada usaha kita untuk mencapai objektifnya tadi. Dan aduan awam juga digalakkan ya. Dan kementerian sedang berusaha menyediakan satu saluran aduan one stop agency ataupun one stop center yang akan memudahkan dan melancarkan proses aduan dan akan dilancarkan juga melalui kempen ini. Ini milestone yang pentinglah nanti. Jadi berkenaan dengan masalah di jalan raya itu lumah jalan lah yang lebih ketara jadi potholes lah. Jadi kerajaan telah memperuntukkan 217.8 juta ringgit untuk potholes dan perabot jalan. Ya. Jadi setakat ini sudah dibelanjakan 73.5 juta ringgit bagi kerja penyelenggaraan potholes atau perlubangan jalan dan perabot-perabot jalan. Dan jadi ini berlangsunglah kerana masih ada lagi baki peruntukan yang telah diterima untuk kita meneruskan program-program untuk kita membaiki jalan-jalan yang ada lubang dan perabot-perabot jalan yang perlu dibuat. Jadi semua ini tidak melibatkan peruntukan yang telah diberi kepada JD ataupun jurutera daerah ya, sebab kita dah bagikan kepada semua daerah, jurutera daerah untuk mereka buat kerja-kerja kecil. Nah, ini tidak mengambil peruntukan itu. Ini peruntukan tambahan tadi ya, yang khusus kepada tujuan yang telah saya sebutkan. Jadi setakat ini sebanyak 2,950 lubang jalan ataupun pohol sehingga 30 Jun lah 2023 telah kita repair lah ataupun buat kerja-kerja pembaiki jalan yang berlubang. Dan jenis perabot jalan yang disenggara adalah seperti guardrail, signboard, garis jalan yang pudar, jadi longkang dan pembentungan, jadi potong pokok, potong sebagainya lah. Jadi kerja-kerja ini juga termasuk dalam peruntukan yang telah diberi. Jadi itulah maklumat yang saya nak kongsikan. Kempen Mai Jalan ini akan kita lancarkan. Ini secara proaktif lah daripada kementerian yang kita buat untuk menambahkan usaha-usaha yang lain. Ya, okay.